jatuh jondi. Reverend Father Matthew Suta, Rita Aliwai, St. Peter College, Kota Kinabalu. Reverend Father Joshua Yu, Rita Katolik Diocese Center, Kota Kinabalu, selaku penasihat Fresh St. John Biani. Reverend Father Omo, Reverend Father Thomas Madaran, Reverend Father Wilfred Atin, mantan penasihat Fresh St. John Biani. Reverend Father Abel Marisa, dan Prapadri semua, Deacon Religious Sister, Seminarian Kastairan, Ahli Jawatan Kuasa Prince of Sinjol Biani, Datu-Datu, Datin-Datin, dan semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Selamat petang dan salam damai dalam Kristus. Kita bersyukur dan memuji Tuhan karena atas berkat-Nya kita dapat bersama dalam Charity Dinner atau majelis makan malam amal kali yang kedua pada tahun 2018, yaitu pada malam hari ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tuan, perempuan dan puan-puan yang dapat meluangkan masa bersama pada malam hari ini. Demikian juga kepada semua tamu jemputan, kehadiran Anda semua telah menceriakan lagi majelis ini. Saudara dan saudari seiman dalam Kristus, Friends of St. John Biani atau singkatannya FSJV ditubuhkan secara resmi pada 21 hari bulan Julai 2018 dan bernaung di bawah Katolik Archdiocese Center. Pengukuhannya dilakukan oleh Reverend Father Wilfred Atin, mantan Rektor Katolik Archdiocese Center. Dan sejarah ringkasnya bermula pada Februari 2011 dengan nama RAS atau nama kurunya adalah Rapan Pekan Aspiring dan Seminari. Tujuan itu ialah untuk mengumpulkan para dermawan secara berorganisasi bagi mengumpulkan dana membantu meringankan beban dan keperluan harian para aspiran dan seminarian. Menjadikan komitmen ini sebagai satu bentuk pelayanan agar lebih ramai pekerja di hadapan Tuhan dapat dilahirkan. Maka kami telah mengajukan berbagai aktiviti termasuk penjualan produk hari FSJV, Charity Dinner, dan di samping aktiviti-aktiviti yang berbentuk seperti itu. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nama Friends of St. John Biani diilhamkan oleh Yang Mulia Boskop Agung Diocese Kota Kinabalu pada Julai 2014, sempena nama Santo Penaung Prapadri, yaitu St. John Biani Biani. FSJV telah melalui beberapa fase transformasi agar lebih berorganisasi dan sistematik. FSJV telah pun mempunyai sistem takdir urus menggunakan standar ISO 2015 untuk memastikan semua dana dan sumbangan daripada umat diurus dengan baik.
pada usia 5 tahun dalam pelayanan FSJV telah menerima rektor penasihat yang baru yaitu pada Rifan pada Joshua Liu berikutan dengan pertukaran Rifan pada Wilfred Atin